cara cepat dan mudah untuk merubah lampu ring di mobil Honda HR-V ini sebenarnya untuk indikator bahan bakar. Kalau dia lampunya berwarna hijau, itu artinya penghematan bahan bakar. Nah, di sini kita mau rubah lampu ring yang berwarna ungu ini sesuai dengan keinginan kita untuk di awal saat menyala mobilnya. Nah, caranya bagaimana? Saat kondisi mobil hidup, kita matikan. Ini mobil keadaan hidup mesinnya, lalu kita matikan. Nah, lalu kita tekan tombol yang ini untuk merubah-rubah odometer biasanya ya. Nah, ini berfungsi juga untuk merubah lampu LED yang berwarna ungu ini, kita bisa rubah-rubah warnanya sesuai keinginan kita. Nah, ini kita matikan dulu mobilnya. Setelah mati, lalu kita tekan-tekan. Nah, kondisi gini kita bisa rubah-rubah warnanya. Nah, kita tekan-tekan saja sesuai dengan keinginan kita. Misal saat awal mobil menyala, kita maunya berwarna biru atau ungu atau merah atau pink, bebas sesuai dengan keinginan. Misal menjadi warna biru. Nah, ini saat mobil menyala nanti akan berwarna biru terus. Gitu, sangat mudah sekali. Dan misal kita mau rubah lagi, kita matikan lagi mesin mobilnya. Lalu kita rubah lagi sesuai dengan keinginan kita warnanya. Misal putih atau yang lain. Ini kenapa tidak ada warna hijau ya? Misal warna oranye saat mobil menyala. Seperti itu. Terima kasih.